Diyos Putra. Al-Faizun ni Fiyate Hibsi Ashri na Juz'an. Juara pertama dengan jumlah nilai 97, Al-Faiz Al-Awwal, diraih oleh Matli Sles dari Ma'had Tahfidzul Quran Kambodia. Juara kedua dengan jumlah nilai 95,5, Al-Faiz Al-Sani, diraih oleh Muhammad Yusuf Bur dari Pondok Pesantren Umat ini Serang Banten dan Nadia 17 Indonesia. Juara ketiga dengan jumlah nilai 94,5 diraih oleh Dodi Adrian Febriansah dari Ma'had Tahfidz Darul Ulum Banjarmasin Indonesia. Harapan pertama dengan jumlah nilai 94 diraih oleh Zikro Abdul dari Ma'had Al-Fatah Abdurrahman Indonesia. Juara harapan dua dengan jumlah nilai 93,5 diraih oleh Syamsu Alam dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Imam Indonesia. Juara cabang 20 Juz Putri Al-Faiza Diviati Hibzi Ashri Najuzan. Juara pertama dengan jumlah nilai 98 diraih oleh Himmah Aliyah dari Pondok Pesantren Tahfidzul Ajiziyah Cirebon Indonesia. Juara kedua dengan 97,5 diraih oleh Ingin Rahmasari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Baitur Rahman Indonesia. Juara ketiga dengan jumlah nilai 96 diraih oleh Nahda Nurul Ulia dari Pondok Pesantren Darul Quran Mulia Indonesia. Juara harapan pertama dengan jumlah nilai 96,5 diraih oleh Rahma Alda Rimanier dari Pondok Pesantren Syekh Fana Falil Indonesia. Dan juara harapan kedua dengan jumlah nilai 93,5 diraih oleh Asma Insyirah binti Saleh Sani dari Ma'had Darul Furqan Malaysia. Mudiri Maktab Qatar Al-Khairiyah di Indonesia, Syed Karamzin Hum, Yaisan Al-Jawaris dan Farizi.